Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Barka dalam video-video pembelajaran dari bimbingan belajar Denel. Ya. Kali ini kita akan melanjutkan video tentang atau materi tentang lingkaran. Sebelumnya sudah sempat dibahas tentang bagian-bagian dari lingkaran, ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke keliling dan luas lingkaran. Oke, silakan disimak. Lingkaran seperti dipelajari dalam video pembahasan yang sebelumnya itu adalah suatu bangun datar yang berupa garis lengkung yang mengelilingi satu titik, ya. Di ini kita sebut dengan titik pusat lingkaran, dan jarak dari titik pusat ke tepi, ya, ke garis ini ada disebut jari-jari, ya, atau dilambangkan dengan R, jari-jari. Oke, sekaligus mengulas materi video sebelumnya, ya. Dan jarak dari titik tepi, ya, dari tepi ke tepi tapi melewati titik pusat, ya, misalnya dari sini menuju sini melewati titik pusat, itu disebut dengan diameter, ya. Dua kali jari-jari itu adalah diameter dilambangkan dengan huruf B. Oke. Nantinya jari-jari dan diameter bisa digunakan untuk menghitung keliling dan luas lingkaran, ya. Sekaligus juga apabila diketahui keliling atau luasnya, kita bisa mengetahui keliling dan diameternya. Dan untuk mengetahui keliling dan luas lingkaran, ada satu angka lagi yang harus kita kenal, harus kita ketahui, yaitu angka pi, ya. Pi ini gini lambangnya pi, ya. Nilainya umumnya dikenal dengan 2, ya, 3,14 dan 22/7. 3,14 dan 22/7 ini sebenarnya nilai tidak sama, tapi dia itu nilai pembulatannya dekat, ya. Sebenarnya nilai pi sendiri berada di tengah-tengah antara 3,14 dan 22/7, ya. Karena tidak terlalu jauh pembulatannya, maka yang sering digunakan adalah dua angka ini, ya. Apabila jari-jari atau diameternya merupakan kelipatan dari 7, disarankan menggunakan nilai 22/7 karena nanti akan memudahkan proses penghitungan. Tapi apabila jari-jari atau diameternya bukan kelipatan dari 7, bisa juga disarankan menggunakan nilai pi yang ini. Kenapa? Karena untuk lebih mudah menghitungnya. Oke. Selanjutnya kita akan langsung ke contoh, ya. Misalnya diketahui lingkaran dengan jari-jari itu 10 cm. Berapakah keliling dan luasnya? Ya, 10 itu bukan kelipatan dari 7, jadi disarankan. Sebenarnya bisa menggunakan ini, disarankan menggunakan nilai pi yang pertama, yaitu kelilingnya adalah, oh ya, rumusnya dulu adalah pi untuk keliling adalah pi dikali d, pi dikali diameter, ya. Dan atau juga bisa menggunakan 2πr, 2 dikali pi dikali jari-jari, atau ada juga mungkin yang menulis begini, pi dikali r ditambah r, ya. Sedangkan untuk luas itu pi dikali r kuadrat, ya, atau pi R kali R, ya. Kalau yang menggunakan diameter, ya, ini pi R kuadrat, saya pindahkan di sini pi R kuadrat. Di sini yang menggunakan diameter adalah d kuadrat tapi dibagi 4. Oke. Jadi bisa menggunakan diameter tapi harus bagi 4. Hasilnya pi dikali d bagi 4. Ini adalah 3 rumus keliling, ya, tergantung kita menggunakan diameter, kita menggunakan jari-jari.
ini juga sama jari-jari, ini sama dengan ini. Luas juga boleh menggunakan diameter atau boleh menggunakan jari-jari, tergantung mana yang lebih memudahkan nantinya ya. Sekarang contohnya adalah jari-jarinya ada 10 ya. Mari kita menggunakan mencari kelilingnya dulu. Keliling, kelilingnya yang pertama adalah 2 pi dikali R, maka kelilingnya sama dengan keliling lamanya K, 2 dikali 3,14 dikali 10 cm. Maka kelilingnya sama dengan 2 kali 3,14 kan 6,28 dikali 10 ya, atau kelilingnya sama dengan 62,8 cm ya. Ini adalah kelilingnya. Bagaimana dengan luasnya? Kita coba di sini saja. Luas sama dengan pi r kuadrat 3,14 luas namanya l besar dikali 10 cm kali 10 cm ya, yang ini ya. Kemudian ini 3,14 dikali 100 cm persegi. Luasnya sama dengan 314 cm persegi. Oke. Ini adalah salah satu pengerjaan apabila jari-jarinya bukan kelipatan dari 7 ya. Kita akan menggunakan contoh lain apabila jari-jari ini kelipatan dari 7 ya, misalnya jari-jarinya adalah 14 ya, 14 cm. Apabila diketahui suatu lingkaran dengan jari-jari 14 cm atau diameternya itu 28 cm, mari kita akan coba kelilingnya dengan diameter ya. Diketahui jari-jari 14, maka diameter sama dengan 2 kali jari-jari, maka diameter sama dengan 2 kali 14 cm sama dengan 28 cm. Kelilingnya lebih disarankan menggunakan pi yang 22/7. Kenapa? Karena nanti penghitungannya akan lebih mudah. Ya. 22/7 dikali diameter, langsung dikali 28 cm. Ya, jangan lupa satuannya. Kemudian kelilingnya sama dengan, karena penghitungannya akan lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ini bisa dibagi. Kemudian hasilnya akan menjadi 88 cm. Nah, lebih mudah ya, daripada kita menggunakan 3,14 dikali 2,28. Hasilnya 88 kurang, ya 87 gitu ya. Kemudian luasnya. Nah, luasnya, luas sama dengan 22/7 dikali 14 cm. Segi ya, kuadrat. Luas sama dengan 22/7 dikali 196 cm persegi ya kan. Luasnya ini kan boleh bisa dibagi kan ya. 196 dibagi 7 itu adalah 28 ya. 28. Kemudian 22 dikali 28 itu adalah 616 cm persegi. Persegi, maaf. Ya. Ya, 616 ya. Oke, itu adalah salah satu contoh apabila jari-jarinya atau diameternya merupakan kelipatan dari 7 yang gunakan pi yang 22/7 hingga akan lebih mudah dicari nilai. Oke. Selanjutnya nanti kita bahas juga bagaimana cara mencari jari-jari atau diameter apabila diketahuinya keliling atau luas. Oke. Untuk sementara ya sampai sini dulu, semoga video ini bermanfaat. Apabila ada saran, kritik ataupun ide apa yang mau
tentang materi apa yang mau dibahas dalam video-video selanjutnya, tulis aja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like video ini, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman. Oke? Dadah. Why self life? We got London on the track.